Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial cara membuat watermark pada HP Realme C31, C32, C35, dan Narzo A50 ya. Untuk tutorial lengkapnya silakan kalian simak video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk setiap video yang kami upload di channel ini secara gratis ya. Oke, langsung saja kita buka untuk kameranya ya. Di sini HP Realme C31, untuk cara screenshot cara mengambil kameranya tinggal klik saja di sini, dan ini hasilnya. Kalau hasilnya belum ada watermarknya ya. Kemudian untuk menambahkan watermark di HP Realme C31 ini, langkah pertama silakan kalian masuk ke menu pengaturan yang ada di atas ini. Kemudian kalian di sini tambahkan otomatis watermark ya. Kemudian di sini juga ada tambahkan otomatis watermark waktu ya. Nanti ada waktunya kalau misalkan kalian menambahkan itu. Sekarang kita coba ambil untuk satu foto ya. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. Realme Shot C31 ada waktunya juga jam berapa ya, seperti itu ya. Nah, untuk menghapusnya sendiri kalian tinggal masuk saja ke sini lagi dan nonaktifkan untuk watermarknya. Secara otomatis nanti sudah hilang lagi ya. Oke, sekian dulu untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.